Dengar nak, kau itu selalu menggoda semua gadis yang ada di sekitarmu. Ayah para putri, jaga putri-putrimu. Putraku sudah remaja. Dengan memakan kacang dan kismis, dia tumbuh remaja. Aku akan segera menikahkanmu nak. Tidak, ayah. Aku masih belum mau menikah. Cool, mera beta full. Daddy cool. Mera beta full. Daddy cool. Oh, bigde dil shehzade, kam umar ki dulhan la dunga. Baap hu munde tera, tujhe ghodi par chadwa dunga. Shaadi hai barbaadi, ye nare main lagwa dunga. नहीं चढ़ूंगा घोड़ी मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा डैडी कूल मेरा बेटा फूल डैडी कूल डैडी कूल तू सूली पर चढ़ जाएगा मैं रस्सी को कटवाऊंगा तुम रस्सी को कटवाओगे मैं बिल्डिंग पे चढ़ जाऊंगा तू बिल्डिंग पर चढ़ जाएगा मैं फायर ब्रिगेड बुलवाऊंगा तुम फायर ब्रिगेड बुलाओगे मैं कूद के नीचे आऊंगा तू कूद के नीचे आएगा तो चोट बड़ी तू खाएगा तू कूद के नीचे आएगा तो चोट बड़ी तू खाएगा जब चोट मुझे लग जाएगी तो मैं लंगड़ा हो जाऊंगा हाँ मैं लंगड़ा हो जाऊंगा अरे मैं लंगड़ा हो जाऊंगा आए ओ बैसाखी मंगवा दूंगा पर सहरा तो बंधवा दूंगा नहीं चढ़ूंगा घोड़ी मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा बाप मुंडे तेरा तुझे घोड़ी पर चढ़वा दूंगा डैडी कूल मेरा बेटा फूल मेरा बेटा फूल डैडी कूल डैडी कूल ओ कूल के तुझे मंडप में ले जाऊंगा मुझे मंडप में ले जाओगे मैं
जाएगा, तेरे मुंह पे टेप लगाऊंगा। तुम मुंह पे टेप लगाओगे, पंडित को मार भगाऊंगा। पंडित की ऐसी की तैसी, मैं खुद पंडित बन जाऊंगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। ओम ओम ओम। जो तुम पंडित बन जाओगे, 9 2 11 हो जाऊंगा। मैं दुल्हन बाराती लेकर तेरे पीछे पीछे आऊंगा। मेरे पीछे पीछे आओगे, किसी प्लेन में मैं घुस जाऊंगा। हाँ प्लेन में मैं घुस जाऊंगा। हाँ प्लेन में मैं घुस जाऊंगा। वो प्लेन मैं हायर करके तेरे फेरे वहीं करा दूंगा। नहीं चढ़ूंगा घोड़ी, मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा। अरे बाप हो मुंडे तेरा, तुझे घोड़ी पर चढ़वा दूंगा। Sambu, ini hebat sekali, $40. Jika ditambah $40, kau sudah mendapatkan 6.200 rupiah. Bukan aku, tapi putraku yang hebat. Seorang wanita asing jatuh hati pada Rup. Dia memberikan fotonya dan juga dolar. Membawanya ke hotel. Kau biarkan putramu pergi. Bukan dibawa ke hotel. Kau kemari dulu ya. Ayo kemari dulu. Dia memberikan dolar. Katakan saja kalau dia memberikan dolar. Salam paman. Salam nak. Ini apa? Apa kau sudah pesan makanan restoran? Aku sudah suruh putranya Natu. Nanti makanannya akan diantar. Siapa yang akan tidur di rumah? Bukan itu paman. Coba sini telinganya. Ini. Bukan tangan, telinga. Akan mengantar. Mengantar. Ya. Hei, Sambu, sampai kapan kau akan makan di restoran? Sejak kakak ipar Parwati meninggal, kau menjadikan restoran itu sebagai rumah kalian. Lalu kenapa kau tidak menikahkan putramu ini saja? Ya, kau benar sekali, Sangkar. Kemarikan telingamu, bukan tanganmu. Pendengarannya kurang, tapi perkataannya benar. Emang apanya yang benar? Aku pasti akan segera menikahkan putraku. Hei, untuk apa kau beli bis? Siapa yang akan menyetirnya? Ya, benar sekali. Hei, satu hal, Sambu. Hati-hati saat menikahkan putramu, ya. Jika putramu dibawa kabur ke Mumbai seperti putranya Candu, maka seumur hidup kau akan makan di restoran. Sangkar, lihat saja. Aku akan menikahkan Rup dengan meriah. Batu. Ada batu di sirihku. Aku setuju dengan perkataan Sangkar. Yang mana? Untuk menikahkanmu. Tidak, aku masih tidak mau menikah. Tapi sangat penting ada wanita di rumah kita. Terdengar merdu sekali saat dia bertanya. Nanti sore kau akan pulang jam berapa? Sudah lama kan kau tidak mendengar itu? Iya, memang sudah lama. Terus, sekali. Rencananya jam berapa kau akan pulang sore nanti? Aku juga tidak tahu pulang jam berapa. Karena itu aku katakan, kau menikah lagi sajalah. Aku? Kau tidak waras ya? Kenapa? Apa kata orang nanti? Dengar ya, Pratap Singh saja menikah di usia yang lebih tua darimu. Sudahlah, jangan bicarakan Pratap Singh. Dengar dulu, aku mau bicara. Apa ayah malu mendengar apa yang aku bicarakan? Pratap Singh tidak punya anak, kan? Iya. Seorang pria menikah agar memiliki anak dan bisa melanjutkan gadis keturunannya. Aku punya dirimu, kan? Oh, aku sendiri, kan? Kau sendiri sudah cukup. Tidak cukup, ayah. Karena kalau aku sendirian, bisa... Kenapa kau mengikuti aku? Kan kita sedang berdiskusi. Ya, sudah, katakan. Nah, coba dengar, ayah. Kalau aku punya beberapa saudara, maka kita bisa membuat orkestra. Apa itu orkestra? Band, ayah. Band. Oh, band, ya. Bayangkan. Sambu Singh Hathore dan Putra. Nama Hathore pasti akan sangat terkenal di seluruh Rajasthan. Aku suka nama Sambu Singh Hathore dan Putra. Lupakan saja, ayah. Besok aku bicara pada Paman Sangkar. Sangkar yang tuli itu? Bukan Sangkar penjual sirih. Lalu yang mana? Bicara mengenai pernikahanku itu. Ya, bukan. Kau akan bilang apa padanya? Aku akan minta dia mencarikan istri yang baik untuk ayah. Bagaimana? Ya, baik. Yang bisa melayani kita dan memberikan beberapa adik. Aha. Lalu kemudian, dia akan masak makanan lezat untukku. Setiap pagi dia akan membawakan teh dan membuatkan sirih untukku juga. Dia pakaikan minyak di rambutku, menjahitkan kancing di baju kita, dan saat aku mandi dia akan pakaikan sabun di punggungku. Dan sebelum tidur malam dia akan memijit kakiku. Dia akan begitu. Ya sudah, kau bicarakan pada Sangkar. Yang tuli, bukan penjual sirih itu. Oh iya, aku mengerti. Yang ayah bicarakan mengenai pernikahanku, kenapa ayah marah? Sudah. Aku sudah siap untuk menikah, tapi usianya harus lebih muda dariku, ya. Harus yang muda, kan? Ya. Ibu! Ibu! Kau mau bicara pada Parwati? Apa aku kan bicara pada gadis muda itu? Ibu!
Ibu, ibu dengar tidak apa yang direncanakan oleh ayah barusan? Dia yang menghasutku. Tolong jangan dengarkan. Aku hanya mengujinya. Sejak ibu meninggal dunia, ayah sudah melupakan semuanya. Bukan. Lupakan cinta ibu dan kesetiaan ibu. Dia menghasutku. Minum air, ayah. Minum. Tenang, ayo minum airnya dan tenang saja ya. Sudah diam kau. Tenang. Ayo minum. Minum yang banyak. Dia batuk berdarah. Jadi kalian harus ke Mumbai untuk bisa mengobatinya. Baik dokter, aku akan ajak dia. Dokter itu tidak waras. Aku tidak mau pergi ke Mumbai. Ayah, lewat sini. Aku tidak mau ke Mumbai. Tidak, ayah, kita harus ke Mumbai. Tapi aku tidak mau ayah ke Mumbai. Ayah tidak dengar apa kata dokter. Apa? Batuk berdarah itu tidak baik. Jadi kita harus tunjukkan hal ini pada dokter spesialis. Akan kutunjukkan ke dokter. Tapi aku tidak mau pergi ke Mumbai. Apa masalah ayah kalau harus ke Mumbai? Aku tidak mau. Aku tidak mau pergi ke Mumbai. Pamanmu, adikku Raghuvir, pergi ke sana. Dan dia tidak pernah kembali. Justru aku mendapatkan surat yang berisi ada jenazah di Mumbai. Kau tahu jenazah siapa itu? Ayah, aku... Itu adikku. Jenazah pamanmu Raghuvir. Mumbai seperti hutan rimba. Manusia tidak berharga di Mumbai. Kota itu memisahkan orang. Akan memisahkan ayah dan anak. Dia akan merenggutmu dariku. Kau akan dipisahkan dariku. Aku tidak mau pergi ke Mumbai. Terserah ayah. Kalau mau batuk berdarah, seumur hidup ayah. Jangan katakan apa yang sudah kulakukan ini salah. Ibu sudah melihat bagaimana suami ibu, kan? Lihat, dia sedang batuk, diam-diam, dan batuknya mengeluarkan darah. Bahkan dia memaksa kalau dia tidak mau ke Mumbai. Tidak mau menunjukkan pada dokter, ataupun minum obatnya. Dia itu ayahku. Tapi kalau aku yang sakit, pasti aku akan diseret untuk ke Mumbai. Dia akan memberikanku obat dan menyembuhkanku dalam sekejap. Tapi tidak ada yang mendengarkan aku dalam masalah ini. Sama sekali tidak ada. Ibu saja yang menjaga dia sekarang. Ibu jelaskan semua padanya. Aku mau pergi. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak bisa apa-apa lagi. Percuma aku bicara. Aku pergi. Berikan alat musikku. Kau mau pergi kemana dengan membawa barangmu? Kau mau kemana? Aku mau pergi ke neraka, ke neraka. Saat aku mengkremasi jenazahnya, ayah juga tidak datang untuk ke sana, kan? Aku juga tidak mau melihat ayah tiada. Aku tidak mau mengkremasi jenazah ayah. Karena itu aku mau pergi sekarang. Kau akan mengkremasi jenazahku. Saat aku tiada nanti, kau harus mengkremasi jenazahku. Kau ini adalah putraku. Kau itu putraku, bukan? Kau juga sahabatku. Sahabatku. Sahabat itu seperti seruling dan nada. Apa nada bisa berpisah dari seruling? Kau mau mengajakku ke Mumbai? Mau mengajakku ke Mumbai? Ajak saja aku. Aku akan ikut denganmu. Di sana nanti aku akan bertemu gadis muda, kan? Di sana akan banyak gadis muda, ya? Bukan untukku, tapi untuk dirimu. Jangan pernah bicara meninggalkan aku lagi, ya. Memangnya aku mau kemana? Aku cuma bersandiwara. Aku takut sekali. Jangan tinggalkan aku. Tidak akan kutinggalkan. Aku akan ikut ke Mumbai bersamamu untuk pengobatan di sana. Samburatore, aku jamin kau pasti akan bisa bernyanyi lagi seperti sedia kala. Tapi ada satu syaratnya. Syarat apa? Kau harus berhenti makan sirih dan tembakau. Pak dokter, jika aku tidak makan sirih dan tembakau, bagaimana aku bisa bernyanyi? Kalau kau makan sirih, maka tenggorokanmu harus dioperasi. Tapi, dokter, tenang. Dioperasi apanya? Turuti saja apa katanya. Setelah pengobatan bisa makan sirih lagi. Sudah kubilang jangan ajak aku ke Mumbai. Tapi lihatlah dia, Parwati. Kau sudah tiada, dan sekarang dia mau menghabisi aku juga. Ayah, semuanya akan baik-baik saja. Ayo, masuk. Kita masuk, ayah. Lihat ya, kamarnya indah sekali. Sambu, ini ruanganmu dan ini ranjangmu. Dengarkan dulu apa kata dokter. Mereka semua adalah teman barumu. Mari. Salam. Namaku adalah Basir. Salam. Namaku Charsi. Mari, ayah. Sekarang ayah tenang dan istirahat saja dulu di sini. Aku akan mencari Candu dulu dan ada sebuah pekerjaan juga. Tunggu.
Baiklah. Aku duduk di sini. Baiklah, kau boleh pergi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Resma. Selamat ulang tahun. Wah, wah. Ada danau di dalam rumah. Hei, kawan. Belum pernah melihat air. Kau mau melompat ke sana? Untuk apa aku melompat? Lalu? Aku kemari untuk mencari temanku Candu. Candu? Ya. Siapa Candu? Dia manajer di hotel ini. Manajer? Dia hanya pelayan di sini. Huh? Ayo, kau tunggu di sana saja. Tapi kenapa kau... Ayo, ayo ke sana. Kenapa kau marah? Sudahlah, cepat. Baiklah, kesana. Aku akan duduk. Ayo, cepat. Kawan-kawan, kalian semua tahu siapa yang paling kucintai di dunia ini. Adikku Resma. Karena itulah, hari ini merupakan hari kebahagiaan untukku. Dan di kebahagiaanku ini, karyawanku dan rekanku juga ikut terlibat. Hari ini 5 hotel kami akan dibuka di 5 kota sekaligus. Hey, nama 5 kota itu sesuai dengan dugaan kalian. Resma Resort. Wow. Ada doa adikku di balik keberhasilanku ini. Selain itu ada restu dari sahabatku, yaitu Pak Menteri Kakak Sing juga. Pulau Mat sangat bagus untuk hotelku. Iya Pak, coba. Jelaskan pada Pak Menteri untuk membebaskan tanah. Semakin lama komisinya akan semakin berkurang. Semakin cepat selesai akan semakin baik. Terima kasih. Minumlah. Pak, saat ini Pak Menteri sedang merasa pusing. Besok pagi aku akan bicara padanya. Nona Resma, apa kau tahu sesuatu? Kakakmu Ajay memberi keuntungan sebanyak 50% dari setiap hotelnya kepadaku. Oh ya? Ya. Dan jika kau mau, aku tidak akan menerima sepeser pun. Benarkah? Sungguh. Mampirlah ke rumahku setiap malam. Kita akan buat perhitungannya dengan baik. Bagaimana? Permisi. Ya, tentu. Benarkah? Sebaiknya kau bicara padanya sekarang. Pak Sing, aku ingin bicara hal yang penting denganmu. Bisa kau ikut denganku? Nanti saja bicaranya. Pertama, sore ini... Ada hal penting yang perlu dibicarakan. Iya, aku... Harus sekarang. Ya, baiklah. Ya, mari. Hey, Ajay, kenapa kau mengajakku ke tempat ini untuk bicara? Katakan. Aku selalu mengajak orang ke tempat yang memang pantas untuknya. Kau bilang apa? Berani sekali kau menghinaku. Bukan untuk menghinamu, tapi menghajarmu. Kau bilang apa pada adikku? Kenapa kau marah? Aku hanya bercanda tadi. Hanya bercanda? Hanya bercanda? Tidak ada yang berhak bercanda dengan adikku. Kau mengerti itu? Aduh. Karena pria murahan sepertimu dilarang bicara dengannya. Polisi? Hah? Jangan panggil polisi. Jangan pernah memanggilnya. Tidak ada gunanya. Ayo, bangun. Perbaiki penampilan. Kau ini sangat bau. Sekarang kau sudah tidak bau lagi. Sebelum keluar, sisir rambutmu itu. Jangan pernah lupa. Uang yang kau gunakan untuk menjadi menteri... Itu semua adalah uangku. Dan ingat satu hal.
Kalau aku bisa memberimu jabatan, aku bisa merenggut jabatannya. Ambil dan hapus keringatmu. Rapikan kancing kemeja. Yeswan! Ramsing! Panggilkan keamananku! Pasing, apa yang kau lakukan? Panggilkan keamananku! Dan tenang, tangkap pria ini! Pasing, tenang! Aku memukulku! Tenang! Tolong! Tolong aku! Tenang! Tolong. Kau sedang apa, Pasing? Ayo, bangunlah, bangun! Ayo, tolong jangan mendengar! Minggir semua! Kita memang berteman, bukan? Dia telah memukulku! Apa? Tangkap dia! Harus percobaan kelenjapan! Kau ini bicara apa? Pria ini telah memukulku! Kau berani memukulku! Sadarlah, aku mohon padamu! Kalau kau tidak memikirkan kehormatanku, paling tidak hormatku tidak akan melepaskanmu. Ingat itu. Aku akan menghukummu. Dia kurang sehat. Kau akan bawa dia pergi dari sini. Ayo cepat. Bawa dia pergi dari sini. Minggir, ayo Pak. Lepaskan aku. Minggir, ya. Menteri seperti dia membuat negara ini jadi hancur. Lepaskan. Aku bilang lepaskan. Hei, kalian mau kemana? Jangan membuat aku merasa malu. Pestanya masih belum selesai. Silakan kembali ke tempat duduk kalian. Jangan ada yang pulang dulu. Ini ulang tahun adikku dan semuanya harus bersenang-senang. Kenapa musiknya dimatikan? Nyalakan musiknya. जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं
दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं गा लेते हैं बदनाम हो जाए ये मुमकिन है कल इसी का मोहब्बत नाम हो जाए जब हद से गुजरता है गा लेते हैं दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं गा लेते हैं Kau jangan terlena oleh tepuk tangan orang kaya itu. Saat pusing, mereka akan memelukmu. Tetapi paginya, mereka tidak akan mengingatmu. Tapi adiknya tidak akan melupakan aku. Besok pagi, aku akan dipanggil untuk bekerja. Turuti aku. Jangan terjebak dengan mereka. Mereka itu orang yang berbahaya. Aku tidak peduli dengan mereka. Aku datang ke sini hanya untuk mengumpulkan uang untuk pengobatan ayahku. Setelah kami selesai, aku akan pergi dari sini. Hei, kawanku, dengarkan aku. Kau pulang saja bersamaku ke desa. Ayahmu pikir kau adalah seorang manajer di hotel besar. Tapi ternyata kau melayani orang kaya. Eh, meskipun aku pelayan atau pencuci piring, memang apa urusanmu? Aku tidak mau kembali ke desa. Aku bukan sepertimu yang menghabiskan seluruh masa remajamu untuk melayani ayahmu saja. Apa barusan kau bilang? Kau bilang apa tentang ayah? Hah? Kau berani bicara begitu tentang ayah? Dengarkan sekarang. Aku tidak mau tinggal bersamamu. Eh, tapi kawan, kau... Kawan apa? Yang tidak peduli pada ayahnya, bagaimana peduli pada temannya nanti? Kau pikir aku akan mendengarmu lagi? Tidak. Aku pergi sekarang. Eh, tunggu dulu. Menyebalkan. Ini kota Mumbai. Kau tidak akan bisa menemukan tempat tinggal dengan mudah. Sana. Pergi kau. Pergi. Sial. Ya sudah, sana. Aku tidak mau tinggal bersamamu. Aku akan cari tempat tinggal sendiri. Yang tidak menghargai ayahnya sendiri, bagaimana akan menjalani pertemanan dengan baik? Ini masalah satu malam, kan? Ada Dewa Siwa. Kau di trotoar. Kau bisa bertengkar dengan Dewi Parwati. Dengan alasan ini, aku bisa bertemu denganmu.
Wah, sekarang aku pasti diberkati. Ha. Hidup Dewa Siwa. Celaka. Kau tidak melihat saat berjalan? Kau tidak dengar? Tidak. Aku berusaha melindungi Dewa Sangkar. Mau menyelamatkan Dewa? Ayo bangun. Kau tidak apa-apa? Iya. Dewamu itu bisa melenyapkanmu. Mau menyelamatkan Dewa katanya. Tidak. Kau tidak mengerti dengan baik maksudku. Dewa Siwa tidak mungkin mau melenyapkan aku. Justru dia mengirimmu padaku. Kalau kau tidak datang tepat waktu, aku akan ditabrak mobil dan tulangku pasti sudah patah. Sakit kan? Tidak. Aku tidak pernah kesakitan. Aku bilang kalau aku patah tulang, aku akan masuk rumah sakit. Aku tidak keberatan masuk rumah sakit, tapi masalahnya adalah... Diam! Aku tidak... Kau tidak lelah. Kau banyak bicara. Terus saja bicara. Diam! Jangan ikuti aku. Kau diam di sini. Tidak. Jangan bergerak. Diam! Diam! Namamu siapa? Nama siapa? Cuma tanya nama. Kehidupan. Nona kehidupan? Hah, kemana dia? Nona kehidupan! Nona kehidupan, kau kemana? Apa? Dia nyata. Vicky! 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 Pasien nomor 4 ini selalu saja hilang. Kau melihat Vicky? Aku tidak melihatnya. Aku juga tidak. Apa kau melihat Vicky? Tidak, aku tidak melihatnya. Hei! Aku juga belum pernah melihatmu. Aku baru sampai kemarin dari Rajasthan. Namaku Sambuna. Selamat datang. Selamat datang. Namaku adalah Suster Wadia. Aku akan menyuntik Vicky dan aku akan segera kembali ya. Vicky! 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 Terima kasih kawan. Karenamu aku sekarang selamat. Atau dia pasti akan menyuntikannya padaku. Jadi kau ini Vicky ya? Iya, aku Vicky. Aku juga dengar. Namamu itu Syambu, kan? Jika kau pintar, kenapa tidak mau disuntik? Aku mau saja disuntik. Tapi hanya dengan tangan Puja Sayang. Wah, anak hebat. Siapa itu Puja Sayang? Anak-anak, kalian lihat biskuit ini? Asin, kan? Sekarang lihat bagaimana dia menjadi manis. Kau kemari sebentar. Ini. Ini menjadi manis. Wah, ayo makan biskuitnya. Ayo, makan. Kawan, kau lihat kan bagaimana Puja Sayang? Hei, Parwati, apa kau lihat? Wajahnya, posturnya, dan kesopanannya. Itulah yang sedang kau cari. Kita mau yang bisa menghapus air mata, bukan? Di Rajasthan tidak ada menantu seperti dirinya. Hei kawan, kau ini bicara pada siapa? Aku sedang bicara dengan istriku. Oh, di mana dia? Vicky, kau tidak mau disuntik Suster Wadia lagi kan? Iya, aku tidak mau. Saat kau tahu aku tidak mau dia menyuntikku, kenapa kau terus menyuruhnya? Ayo, biar aku menyuntikmu. Tidak mau. Perkenalkan dulu, dia adalah Syambu Ratore. Tadi dokter bilang padaku, kau penyanyi terkenal di Rajasthan kan? Mungkin dia penyanyi Rajasthan, tapi di sini tujuannya itu berbeda. Oh ya? Apa itu? Kau mau tahu? Selera kami sama persis. Dia menyukaimu seperti aku. Anak tangkal. Aku akan menyuntikmu nanti. Kau melihat apa? Menantu. Apa? Maksudku kau sangat baik. Parwati, aku menemukan menantu yang tepat untuk putramu. Selamat pagi, Pak. Kami berinvestasi banyak dalam bisnismu, Pak.
Tetapi mungkin kau lupa semalam, kita selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah. Itu benar, Pak. Aku rasa yang kau lakukan semalam kepada Pak Menteri, itu bisa membahayakan posisi kita semua. Apa maksud perkataan kalian? Pak Narang, lebih baik kau minta maaf pada Pak Menteri. Ya. Kau berani menasihati aku? Pria itu bersikap kurang ajar pada adikku. Dia harus bersyukur aku tidak menghabisinya di Sara. Kalau mengenai investasi kalian, Sarma, ya, kembalikan semua uang mereka. Baik, Pak. Salam, Pak. Hai, Kakak. Resma. Untung saja kau di sini. Mereka sudah membuatku pusing. Siapa dia? Kakak lupa. Dia orang yang kau undang untuk diberi pekerjaan, kan? Ya, itu benar. Salam, Pak. Katakan apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak bisa apa-apa, Pak. Aku cuma bisa menyanyi. Itu profesiku. Aku selalu membahagiakan orang dengan suaraku. Tapi kami tidak perlu penyanyi. Kita perlu. Dia bisa bernyanyi di restoran hotel kita. Nona Resma, benar, kan? Di hotel kita tidak ada restoran di mana dia bisa bernyanyi. Dasar payah. Tadi aku bilang pada mereka bertiga, adikku ingin dia bernyanyi di hotelku. Kalau tidak ada tempat, maka buatkan tempatnya. Baik. Kalau tidak ada restoran, maka buatkan restorannya. Baik. Keluar. Maaf, Pak. Terima kasih. Yeah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Nona. Karena kakakmu bisa memberikanku pekerjaan. Dia tidak akan bisa menolakku. Karena kau, aku mendapatkan kehidupan baru. Kehidupan? Semalam aku juga bertemu dengan kehidupan. Ya, semalam adalah malam yang sangat istimewa. Iya, Nona. Nona, aku pasti akan berusaha membalas budi baikmu semampuku. Kau minta apa saja, silakan. Di saat yang tepat, aku pasti akan memintanya. Silakan katakan, Nona. Pergi, nikmatilah pekerjaanmu dulu. Pergi. Terima kasih banyak, Nona. Salam. Yeay! Aku dapat pekerjaan. Aku dapat pekerjaan. Hey. Nona, Nona kehidupan. Nona kehidupan, aku datang. Nona kehidupan. Hey, kau. Kurang ajar. Kau sedang apa? Lepaskan aku. Itu nanti Nona kehidupan akan pergi. Kalau pergi aku celaka. Bagaimana dengan kehidupan yang sudah kau jatuhkan seperti ini? Nah, nanti aku ganti, tenang saja. Lepaskan dulu. Jangan lompat sembarangan. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Ini kehidupanku, jadi terserah aku, kan? Aku harus pergi menemuinya. Hey, aku ditempatkan di sini untuk melindungimu. Jika kau meninggal, maka namaku yang akan rusak nanti. Baiklah, aku salah. Aku minta maaf. Baiklah, akan kumaafkan. Hari ini kau mau kemana? Katakan. Kehidupanku akan pergi. Siapa yang akan membayarnya? Aku tidak akan membayarmu. Nona kehidupan. Masuk dalam semak-semak. Untuk apa ke sana? Masuk ke semak-semak. Aku tidak mau. Maka ikut ke kantor polisi. Baiklah. Aku ke semak saja. Ayo, keluarkan. Iya, aku ke sana. Keluarkan. Pelan-pelan. Cepat. Keluarkan. Keluarkan apa? Keluarkan uang. Ayo cepat. Tapi aku tidak punya uang sekarang. Kau membuat kerugi dan kau bilang kau tidak punya uang. Berikan 50 rupiah padaku. Tapi aku sekarang tidak punya 50 rupiah. Apa kau dari desa? Iya. Dan kau bau. Baik, berikan 20 rupiah saja. Uangku cuma 20 rupiah. Kalau aku berikan, aku nanti makan apa? Jangan berikan di tangan seperti itu. Tapi dengarkan, kau masukkan saja ke dalam sakuku ini. Tadi kenapa kau suruh keluarkan? Bukan di sakumu, tapi dalam sakuku. Maaf, ambil ini. Silakan, ambil. Pergi sana. Aku mau kemana? Kehidupanmu akan pergi, benar kan? Oh iya, benar. Nona kehidupan. Berhenti, Pak. Berhenti. Kejar bisnya, Pak! Kejar bisnya! Hei, Nona kehidupan! Hei, kenapa kau memanjat bajaiku? Aku datang! Nona kehidupan! Aku datang! Kau? Ya. Sedang apa? Nona kehidupan, aku harus bicara denganmu! Begini caranya bicara. Aku mau pulang dan tidak mau bicara denganmu. Pergi sana! Dengarkan aku sebentar. Setelah itu terserah padamu. 2 menit saja. Ini sangat penting, Nona kehidupan. Hentikan bisnya, Pak! Hentikan! Kalian lihat?
Di Mumbai banyak sekali orang yang mengejar bis, tapi baru kali ini aku melihat orang mengejar gadis seperti ini. Jelaskan padanya, 2 menit saja. Tunggu kawan, tunggu. Nona, kenapa kau menyiksanya? Nanti dia bisa meninggal. Kita bicara sebentar dan kau boleh kemana saja. Tunggu, akan kuhentikan bisnya. Sebentar. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nona kehidupan. Kalau aku terluka bagaimana? Hah? Semalam aku bilang aku tidak terluka, Nona. Ya benar ya, tidak. Ya benar, kau memang tidak bisa terluka. Tapi aku lupa bilang sesuatu. Kalau di desa aku pasti akan merayakannya dengan semua orang. Tapi aku tidak kenal siapa-siapa di sini. Aku cuma mengenal kau saja di sini, Nona kehidupan. Aku ingin sekali membagi seluruh kebahagiaan. Kenapa kau mengikutiku dan menggangguku terus? Dengar dulu. Aku dapat pekerjaan di hotel besar, makanya aku senang. Selamat ya. Terima kasih. Aku senang melihatmu bahagia. Terima kasih. Di kota ini sulit melihat orang bahagia. Sekarang boleh aku pergi? Belum. Apa kau bersedia minum teh denganku sebentar? Tidak, aku sudah terlambat. Aku pulang dulu ya. Tapi ini cuma sebentar. Pak, nanti saja minum tehnya. Pertama, tolong bayar ongkos bajanya. Iya, nanti aku bayar, Pak, di rumah. Hanya untuk 15 rupiah aku harus ke rumahmu. Mengertilah kawan, tadi polisi mengambil semua uangku. Jadi sekarang aku tidak punya uang spesial pun. Berikan uangku. Nanti pasti ayo, aku bayar. Berikan. Tenang, aku tidak bisa. Sebentar. Apa? Aku akan naik bajainya dan kau akan cari bajai yang lainnya. Biar aku yang bayar. Jangan. Aku tidak mau berhutang dengan siapapun. Tidak mau, tidak. Anggap saja hutang. Teman itu saling berhutang, kan? Teman? Iya. Kalau begitu, baiklah. Kalau begitu, pergi. Iya, iya, baiklah. Pergi. Iya. Ayo. Bukan aku. Tapi dia. Mari, Pak. Baik, salam. Sampai nanti. Dah. Tapi sial. Aku lupa menanyakan namanya. Tidak masalah. Pasti bertemu lagi. Teman. Baik. Rencana baru apa yang kau mulai hari ini? Kenapa kau terus pertemukan aku dengannya? Aku tidak bilang kau pertemukan aku dengan pria yang buruk. Aku kemari untuk mengucapkan selamat. Pada zaman sekarang kau masih menciptakan orang yang baik. Dia baik. Dia sedikit lugu, tapi dia itu baik. Kumohon beritahu padaku, apa tujuanmu sebenarnya? Apa pemikiranmu mengenai takdirku? Ya sudah, lain kali saja, karena aku sering datang ke tempatmu ini, kan? Sekarang aku harus pergi ke rumah sakit. Baiklah, dah. Selamat pagi. Pak Samburatore, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Kau duduklah. Katakan, apa pendapatmu mengenai aku? Sangat baik. Maksudku, bagaimana penampilanku? Penampilanmu sangat tampan. Parwati juga suka memanggilku tampan. Sekarang katakan menurutmu bagaimana aku 30 tahun lalu? Seperti pangeran tampan. Aku seperti pangeran tampan, kan? Mari kita bicarakan pernikahanmu. Pernikahan? Pernikahan siapa? Pernikahanmu. Pernikahanku? Iya. Dengan siapa? Dengan putra Kurup. Paman Sambu, aku belum pernah melihat putramu itu, kan? Kau sudah melihatku. Jika 30 tahun lalu aku seperti seorang pangeran, maka sekarang dia juga seperti pangeran. Paman Sambu, pamanku yang mengurus pernikahanku. Kau sehat terlebih dahulu, baru kita bicarakan masalah pernikahan, oke? Okay? Iya. Paman, Bajirao. Madonna menjadi Maradona. Dia berlari seperti sepak bola. Buk, begitulah. Kau, ada apa? Kau ini? Ada pekerjaan. 5 rupiah untuk 1 pekerjaan, 10 rupiah untuk 2 pekerjaan, 15 rupiah untuk 3 pekerjaan. Aku bisa diskon 1 rupiah. Ya, aku setuju. Katakan kalau begitu. Kau harus menemui paman. Paman siapa? Pamannya Puja. Harus menyamar. Siapa? Kau. Kau harus botak sepenuhnya. Apa kau tidak waras? Kalau tidak mau ya sudah. Akan kulakukan demi putra. Bagus. Nah, di desa aku juga ada ledeng yang seperti ini. Terus isi dan ambil uangnya. Ini uangnya. Berikan. Nona kehidupan. Nona kehidupan. Hai. Aku baru saja memikirkanmu.
dan kau muncul di sini. Oh iya? Iya, pasti usiamu sekarang 200 tahun ya. Kenapa 200 tahun? Karena aku memikirkan dua hal mengenaimu. Pertama? Pertama aku lupa menanyakan namamu siapa. Kedua? Yang kedua, aku harus melunasi utangmu. Uangnya bisa aku pegang? Sebentar. Kali ini aku membawa uang yang banyak. Nah, ini dia. Tapi ada banyak cara untuk melunasi hutang. Caranya? Traktir aku secangkir kopi. Ya, boleh. Iya. Aku ambil ya. Iya, silakan ini. Meski kau nakal, tapi kau sangat polos. Tidak ada kebohongan ataupun kepalsuan. Kau sangat baik. Apa kau bilang tadi? Tidak ada. Baiklah. Ya. Dasar bodoh, katakan isi hatimu melalui bibirmu. Ayah pasti akan suka. Nona kehidupan sangat baik. Aku juga menyukainya. Bagaimana aku harus mengatakan? Katakan aku menyukaimu. Boleh aku tanya sesuatu? Tanya saja. Kopinya bagaimana? Enak, tapi dingin. Oke. Okay. Bodoh. Dia bertanya mengenai kopi. Yang seharusnya dia tanyakan, malah diam seperti wanita. Setelah bertemu beberapa kali dan berteman lebih jauh, aku akan beritahu aku menyukainya. Jangan tersinggung. Aku mau tanya sesuatu. Boleh kan? Sekarang dia sadar. Tanyakan. Pertama janji dulu, kau tidak akan marah dengan yang kutanyakan. Aku tidak akan marah. Janji. Tanyakan. Kau bersamaku. Bersamamu. Maksudnya? Minum kopi setiap hari. Awas kalau kau mengikutiku ya. Okay. Aku mau pergi. Bisku datang. Oke. 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 Nona kehidupan. Nona kehidupan. Nona. Aduh. Sial. Lagi-lagi aku lupa menanyakan siapa namanya. Begini, Puja sendiri adalah gadis yang cerdas. Jika dia menerima lamarannya, kami tidak keberatan. Mungkin kalian tidak tahu, dia anak yatim piatu. Dia tumbuh di lingkungan ini. Aku adalah pamannya, dia juga, dan dia kakaknya. Salam. Jika kalian setuju, aku akan membujuk Puja nanti. Paman? Dia datang. Kalian sedang apa di sini? Kami kemari untuk membicarakan pernikahanmu. Apa? Iya. Kau tidak waras? Tidak. Jangan bilang begitu pada calon mertuamu. Iya. Kau yang ajak dia kemari? Tidak kakak, dia. Aku yang ajak mereka. Dia yang mengajak. Vicky, kembali ke rumah sakit. Ayo. Cepat kembali ke rumah sakit. Tidak. Maaf. Kau. Maaf. Aku yang menabrak dan kau yang minta maaf. Manisat ini untuk apa? Aku sudah naik pangkat. Wah, selamat. Mau menghasilkan uang berapa banyak lagi? Kau sendirian kan? Aku tidak akan sendirian lagi. Aku memutuskan akan menikah. Benarkah? Luar biasa. Katakan, takdir gadis mana yang akan beruntung? Aku akan beruntung sekali, Puja, kalau kau setuju. Aku? Iya, Puja. Sejak kecil sampai sekarang, kita selalu bersama. Tidak ada yang mengenalku melebihi dirimu. Aku ingin mengubah persahabatan menjadi ikatan yang tidak akan menjauhkanmu dari diriku. Puja, aku ingin menikah denganmu. Kalau kau setuju, aku akan bicara pada pamanmu. Raja, sejak kecil kau adalah sahabatku. Dan aku sangat menyukaimu. Tapi aku tidak bisa memberimu yang kau inginkan. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Maafkan aku. Maafkan aku, Raja.
tidak masalah. Kelihatannya aku turun pangkat lagi. Tapi tidak apa-apa. Kau makan saja manisan ini. Ayo makan. Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Bahagia. Oh, bagus sekali. Ayah sudah boleh keluar dari rumah sakit. Ada berita bahagia. Aku telah menjodohkanmu. Aku tidak mau menikah, ya. Aku dan Parwati menyukai menantu. Sama sekali tidak mau menikah, ya. Semua orang akan menikah. दुल्हन तू घर लाकर पछताएगा मेरा बैंड बजाने वाले तेरा बैंड भी तो बज जाएगा तेरी मां ने बेटा परसों तक तेरे बाप का बैंड बजाया है अब बेटे तेरी बारी है अब तेरा नंबर आया है ओ कूल 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 ओ डैडी वो तुम्हें नचाएगी ये सब लक्षण शुभ है बेटा याद आ गई मुझे जवानी है ये सब सहना ही पड़ता है मर्दों की यही कहानी है कुछ ना खाकर मर जाने से कुछ खाकर मरना अच्छा है शादी में हनीमून भी है तू ना समझे तू बच्चा है यही कहानी है तुम जैसे गुंडे डैडी ने एक बहू से ठोकर खानी है अरे जो होगा सो होगा पर ससुर तो मैं बन जाऊंगा शादी है बर्बादी ये नारे मैं लगवा दूंगा ओ बिगड़े दिल शहजादे कम उम्र की दुल्हन ला दूंगा नहीं चढ़ूंगा घोड़ी मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा फूल 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 मेरा बेटा फूल 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 मेरा बेटा फूल 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 डैडी कूल 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 मेरा बेटा फूल 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 डैडी कूल 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 मेरा बेटा फूल 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 चॉप 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 मौत है लागी ambilkan kamu nunggu siapa di sini kehidupanku kehidupanmu kayaknya batal. Hah? Kenapa? Kehidupanku sudah datang. Nona kehidupan. Kau? Mari minum kopi. Maksudku minum teh. Hari ini mau merayakan keberhasilan apa? Nona kehidupan, tidak perlu merayakan keberhasilan. Kau kemarilah dan duduklah di sini. Karena aku harus bicara hal penting denganmu. Denganku? Lalu dengan siapa lagi? Karena aku sama sekali tidak kenal siapapun di kota ini selain dirimu. Baik, katakan ada apa? Ayahku maksaku untuk menikah dengan seseorang. Ini berita bagus, kan? Selamat ya. Kenapa kau menambah luka aku? Kau tahu, aku sama sekali tidak suka dengan calon yang dipilih ayahku itu. Jadi tentu aku tidak mau menikah dengan pilihannya. Kenapa? Apa dia jelek? Mana aku tahu. Aku belum melihatnya dan tidak mau melihatnya juga. Kau ini pria aneh. Kau menolaknya sebelum kau melihatnya. Karena aku tidak menyukai orang lain. Nikahi dia saja. Ayahmu pasti akan setuju, kan? Masalahnya, aku tidak bisa menikahinya. Kenapa tidak bisa? Bagaimana aku bisa menikahinya kalau dia belum setuju, ya kan? Maka bicara dengannya. Tanyakan dia mau menikah denganmu atau tidak. Itulah yang kulakukan sekarang. Nona kehidupan, apa kau mau menikah denganku?
Aku? Aku tahu. Aku tahu kau akan bilang kau tidak mengenalku, tapi kau akan mengenalku nanti. Kalau kita sering bersama, kita akan saling kenal. Tapi... Tolong kau jangan ragu. Kalau kau menolak, ayahku akan memaksaku untuk menikah dengan suster di rumah sakit Atta. Dan pasti dia akan menghabisiku dengan memberikan aku begitu banyak obat nanti. Tolonglah. Rumah sakit Atta? Iya. Ayahmu di rumah sakit Atta? Hah? Iya, ruang nomor 4, ranjang nomor 1. Tapi kenapa kau malah mencemaskan ayahku? Kau bilang sekali kita menikah, dia pasti akan setuju. Tapi kenapa sekarang kau malah jadi ragu? Memang benar. Aku rasa kau harus menikah dengan suster itu. Hah? Benarkan, Paman? Benar. Menyakiti hati seorang ayah itu sangat buruk. Benarkan, Paman? Iya, iya, iya. Iya, apanya? Bagaimana dengan hatiku yang hancur ini? Dia itu seorang perawat. Dia bisa cepat mengobati patah hatinya, kan? Benar, benar, benar. Baiklah, dah. Selamat atas pernikahanmu. Salam, salam. Ayah? Ayah. Jangan menangis, aku masih hidup. Aku sudah siap menikah. Bohongi orang lain saja. Aku sudah siap hari ini dan sekarang juga untuk menikah. Meski dia tuli, tidak bisa melihat, gendut, jelek. Aku siap bagaimanapun dia, terserah. Aku siap menikah. Ah, ini hebat sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayo, beritahu aku. Ayah, gadis yang aku cintai menyarankan jangan menolak permintaan dari ayah. Dia gadis yang sangat baik, hatinya mulia, cantik, dan sangat bertanggung jawab. Aku mengikuti apa sarannya ayah, makanya aku bersedia untuk menikah sekarang. Dia memang sangat baik. Lihat, dia sudah datang. Tapi aku... Itu. Aduh, ayah. Coba lihat dulu. Apa ayah berniat menghabisiku? Aduh, tidak jadi. Aku tidak mau menikah. Tidak, ayah, ayo, bangun. Tidak. Aku tidak mau. Tidak jadi. Tidak apa-apa. Lihat tidak dulu jadi. Di situ. Tidak, Nona kehidupan. Nona kehidupan, sini. Dia adalah ayahku. Dia adalah ayahku, Nona. Benar. Dia ayahmu? Bukan. Jadi bukan. Aku ibumu. Dia ibumu. Bukan. Ibu. Ya, ayah. Ya, benar. Dia ayah dan ini dia Nona kehidupan. Jangan bicara lagi. Dia putraku. Ya, aku putranya. Ini menantuku. Ayo peluk. Ya. Peluk aku juga. Sudah. Dia. Ya. Sudah cukup. Dasar tidak waras. Oh,
Nyanyianmu itu luar biasa. Luar biasa. Namaku adalah Patel dan ini kartu namaku. Aku punya 3 hotel yang salah satunya lebih besar daripada hotel ini. Aku menawarimu bernyanyi di hotelku. Bagaimana? Akan kubayar lebih mahal daripada di sini. Oh ya, aku ingin tanya. Berapa Narang membayarmu? Pak, aku sudah bahagia di sini, Pak. Sungguh, nanti kita bertemu lagi. Baiklah, tidak masalah. Tuhan memberkatimu. Ingatlah, Rup. Namaku adalah Patel. Aku punya 3 hotel. Nona, kenapa kau mendadak menjadi kesal? Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku saat para gadis menyentuhmu. Aku merasa bukan gadis, tapi ular yang menyentuhmu dan mematokmu. Aku ingin sekali menghabisi dan menghancurkan mereka semua. Jangan begitu, Nona. Seorang penyanyi pasti akan dikelilingi oleh penggemarnya, kan? Mulai sekarang jangan bernyanyi di depan umum. Dan mulai sekarang bernyanyi di depan umum, berhenti. Apa? Kalau aku tidak menyanyi di depan umum, bagaimana aku bisa dapat uang? Bagaimana aku bisa makan? Aku harus mengumpulkan uang untuk pengobatan ayahku, Nona. Aku akan membayarmu berapapun. Dan apapun yang kau butuhkan. Uang, rumah, pakaian, tapi kau hanya akan bernyanyi untukku. Kau ini sedang bicarakan apa, Nona? Panggil aku Resma. Tapi, Nona. Resma. Tapi kau kan... Nona Resma. Nona Resma. Resmanya Rup. Aku adalah Resmamu. Dan kau hanya milikku.
kau milikku. Mulai sekarang, tinggallah bersamaku. Dan bernyanyilah untukku. Nona, kau tidak bisa memperbudak seni atau menjadikan musisi sebagai budakmu seperti ini. Maafkan aku, tapi orang kaya di seluruh dunia seperti dirimu dan kakakmu tidak akan bisa membeli seni dariku, sama sekali tidak. Aku akan pergi sekarang juga. Permisi, Nona. Kemana? Sudah, jangan tanyakan lagi. Aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi di sini. Maaf. Tapi, Rob, kalau aku tidak melihatmu dan mendengar nyanyianmu, aku bisa kehilangan akal. Nona, kalau kau ingin mendengar suaraku, datanglah ke Hotel Papatel. Dengar suaraku di sana dan lihat aku. Tapi tolong, kau menjauh dariku, Nona. Maafkan aku. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Apa bedanya bagi kita? Orang tidak akan berhenti mendatangi hotel kita karena penyanyi murahan pergi. Dia bukan penyanyi biasa, kakak. Aku tahu nyanyiannya bagus sekali. Akan kucarikan penyanyi lain. Bukan begitu, kak. Resma, kita akan carikan penyanyi yang lebih kenapa baik. Kenapa kau tidak mengerti? Yang aku inginkan hanya Rup kembali. Oh ya ampun. Setelah sekian lama lagi. Iya kakak. Setelah sekian lama aku menyukai seseorang. Setelah lama seseorang menyentuh hatiku, aku merasa jatuh cinta. Aku jatuh cinta. Resma. Aku mencintai Rup, kak. Resma. Aku mencintainya. Bawa dia kembali. Bawa dia kembali. Resma. 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 Resma, kenapa kau tidak mengerti? Penyanyi itu tidak pantas untukmu. Kau adalah Resma Narang. Kau adiknya Ajay Narang. Lupakan dia. Lupakan dia, ya? Tidak! Kakakku sudah berubah! Resma, demi Tuhan. Kau telah melupakan hubungan kita. Resma. Kalau kau tidak bisa melakukan Resma, ini aku untuk adikmu. Aku mohon. Untuk Resma. Apa aku menjadi adikmu? Untuk apa? Resma. Untuk apa? Resma. Resma. Resma, aku mohon, Resma. Aku mohon. Resma, dengar aku. Dengar. Yang kau katakan itu, dengarkan aku dulu. Aku akan turuti kata-katamu. Jadi ku mohon jangan menangis lagi. Ya? Rob akan kembali padamu. Dia akan kembali padamu, aku berjanji. Masuk, hei, lepaskan. Ayo masukin aku. Apa maksud semua ini, Pak Narang? Kenapa anak buahmu memaksaku untuk datang kemari? Ya, aku tahu. Apa maksudnya aku tahu? Aku akan lapor polisi. Bukan begini caranya berbicara dengan seorang pengusaha. Ajay Narang yang mengajarkan cara berbicara. Selamat datang di hotelku. Aku senang kamu muji penyanyiku. Berani sekali kau menawari pekerjaan padanya. Dia adalah milikku. Narang, kau masih belum mengenalku. Kau bisa menakuti Menteri Negara Bagian, tapi kau tidak akan bisa mengancamku. Karena aku kenal dengan orang di Delhi. Dengan satu telepon saja, aku bisa memenjarakanmu dan menghentikan lisensi hotelmu. Kau akan menelpon? Kau akan menelpon Delhi. Telepon! Telepon ada di depanmu sekarang. Cepat. Kau telepon siapapun yang kau mau. Telepon! Cepat. Kau mau nelfon siapa? Ayo katakan, biar aku yang tekankan tombolnya. Ayo, katakan. Berapa nomornya? Ayo katakan, berapa nomornya? Biar aku yang menelponnya. Hei, dengar Narang. Aku punya kenalan mafia juga. Jika aku menelpon mereka, kau akan tahu apa akibatnya. Kau berani mengancamku, ha? Aku lebih besar darimu dan kau mengancamku. Panggilkan saja, aku tidak takut. Aku ingin lihat bagaimana mafiamu itu melukaiku. Beraninya kau mengancamku. Dengar aku baik-baik. Sebelum ada yang membantumu, jenazahmu tidak akan bisa dikenali. Kau mengerti? Kau mengerti? Dari mana dia mendapatkan siri saat kalian di sini? Hah? Sudah aku peringatkan. Tembakau bisa memperbesar tumornya. Maafkan. Tembakau dan siri harus dilarang di negara ini.
Pak dokter, bagaimana nasib ayah aku sekarang? Harus segera dioperasi. Pak dokter, kau bilang ini penyakit biasa. Iya, tapi sekarang keadaannya sudah berubah. Dioperasi? Sudah, Ruk. Kenapa harus makan di sini? Ayah akan sembuh. Kau siapkan uangnya dan aku yang akan mengurusnya di sini. Aku akan bicara dengan organisasi sosial yang bisa membantu. Iya, tapi sekarang... Kau jangan cemas. Puja, sudah tidak ada waktu lagi. Dia harus segera dioperasi. Ya, iya, Pak dokter. Aku akan bawakan uangnya. Dokter, siapkan saja operasinya. Apalagi harus diperiksa. Aku tidak punya apa-apa. Lihat ini. Maaf. Lihat. Bapak tidak bisa menemuimu. Tapi kenapa tidak bisa? Aku harus segera menemuinya. Dia sendiri yang memanggilku kemari. Tapi dia tidak mau bertemu denganmu. Aku harus menemuinya sekarang. Jangan tahan aku. Kau mau kemana? Aku harus bertemu dengannya. Maafkan aku. Apa yang terjadi? Kau pergi saja dari sini. Pergi? Pak Patel, kau yang membawa aku kemari, kan? Iya, benar. Kau ingin aku bernyanyi di hotelmu ini, kan? Itu benar. Apa yang terjadi dalam semalam? Apa suaraku jadi jelek? Bukan begitu. Lalu apa masalahnya, Pak Patel? Tanyakan saja itu pada Narang. Tapi kenapa? Kenapa? Sekarang kau melibatkan dia dalam masalah kita. Keluar saja. Sebentar. Kita yang sedang membuat kesepakatan. Dia sama sekali tidak ada urusannya dengan kita. Ayo keluar. Sebentar, tunggu. Aku harus bicara. Sebentar. Kakak Ipar. Kakak Ipar, ayahku di rumah sakit. Aku membutuhkan uang untuk pengobatannya. Pak, aku kemari dengan harapan. Tolong jangan kecewakan. Jangan buat aku seperti ini, Pak. Tolong. Aku bisa melakukan ini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Aku bisa menghabisinya juga. Aku melakukan apa yang dilakukan Narang pada mereka. Sekarang kamu apa? Katakan. Kau ingin istriku kehilangan diriku dan anakku menjadi yatim? Tidak, Pak. Jadi, demi keselamatanmu, tolong turutilah perkataan Narang. Tuhan memberikan kami kehidupan, tapi Narang telah memutuskan kehidupan ini. Dan tidak ada yang bisa membantu kami. Bahkan polisi pun tidak. Tolong, pergilah. Pergi dari sini sekarang. Kasihanilah istri dan anakku. Pergi dari sini. Kasihanilah mereka. Tolong pergilah. Pergi dari sini, aku mohon kepadamu. Tolong pergilah. Ayo keluar. Aku mohon. Baiklah. Baiklah. Ayo. Samburatore tidak akan bisa dioperasi dengan uang sedikit seperti ini. Pak, simpanlah 10 ribu ini dalam beberapa hari. Cobalah untuk mengerti, Puja. Banyak pasien miskin di sini. Kalau aku mengoperasinya demimu, bagaimana aku menjawab yang lainnya? Katakan. Aku mohon, Pak. Maafkan aku, Puja. Kau harus segera siapkan sisa uangnya untukku. Jangan lihat aku. Aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan. Lihat, speser pun tidak punya. Aku tidak mengerti kenapa ini kau lakukan padaku. Kau tahu kondisi ayahku dengan baik. Kau tahu benar. Kau tahu yang kau lakukan ini tidak benar. Sungguh tidak benar. Kau sudah di jalanan. Kenapa kau meminta padanya yang sedang berbaring di jalanan seperti ini? Mintalah pada orang yang memang berkedudukan tinggi dan bisa memberimu sesuatu. Apa kau tahu apa alasan setiap peperangan terjadi? Cinta. Hasrat. Hasrat yang selalu menjadi penyebab konflik pada masyarakat kita. Dan bukankah pemenang dari perang itu selalu yang lebih kuat? Kau mencoba menakutiku? Apa? Apa yang ingin kau katakan? Katakan terus terang. Jangan bertindak konyol. Kau tahu benar yang ingin ku katakan. Kau butuh uang. Hanya aku yang bisa memberimu uang.
uangmu! Hei, Narang! Ini! Aku tidak mau uangmu! Aku mendapatkan restu Dewi Saraswati! Aku tidak akan kembali padamu! Hei, Narang! जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं हगा लेते हैं Kau sudah kembali, Rob? Iya. Sepertinya mendadak tiba-tiba kota begitu tuli. Tidak ada yang mau mendengar suaraku ini. Jadi kau setuju dengan semua syaratku? Iya. Mulai sekarang, suara Rup Sing Ratore hanya milikmu. Lalu, Rup? Dia pun begitu. Oh, Rup. Benar, Esma. Aku butuh sesuatu. Itu penting untukku. Kau jangan cemas, Rup. Kakakku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Mobil, rumah, uang untuk operasi ayahmu. Dia bisa memberikan semuanya. Iya. Aku akan berikan apapun yang kau minta. Bahkan lebih besar dari dugaanmu sebelumnya. Demi melihat senyum di bibir Risma, aku siap menjual diriku. Iya, Pak. Sungguh tidak ada kakak yang mencintai adiknya sampai seperti ini. Karena itulah, meski aku senang melihatnya bahagia, tapi aku merasa takut juga. Takut? Jangan sampai kebahagiaannya diambil orang. Mari, akan kutunjukkan sesuatu. Ayo masuklah. Hmm.
membawaku kemana, Pak? Aku tidak ingin mengajakmu, tapi aku terpaksa. Aku tidak mengerti, Pak. Aku mengajakmu kemari untuk menjelaskan. Kau bukan pria pertama yang masuk dalam kehidupan Resmi. Ada seseorang sebelum kau. Pemuda tampan. Seperti dirimu juga. Resma jatuh cinta padanya. Saat itu pun dia bahagia seperti belakangan ini. Selalu ada senyum di wajahnya dan sinar matanya. Dan suatu hari, saat aku pulang dia sedang menangis. Aku bisa melihat apapun, maut, jenazah, darah, rumah terbakar, dan orang tiada. Tapi aku tidak tahan melihat adikku menangis. Saat itu adikku menangis, dan yang membuatnya menangis adalah suaminya sendiri. Kenapa kau menikahi adikku? Kenapa? Kenapa kau nikahi adikku? Kenapa? 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 Bekas darahnya masih ada di sini. Dia tiada di sini. Pria itu berani membuat adikku menangis. Dia tiada di sini. Kau, jangan buat adikku menangis. Jangan pernah membuatnya menangis. Bagaimana keadaan ayah? Kau akan bisa menyanyi lagi. Jangan bicara dulu. Usiamu baru 50 tahun dan masih panjang. Ya. Kau masih harus mencapai 100 tahun. Ya kan? Kelihatannya kau kemarin menonton pertandingan kriket. Ya, Sachin Tendulkar yang memberikan tiketnya padaku. Samu, semua baik-baik saja kan? Ayah tidak boleh tertawa dulu. Ayo pergi. Ayo. Iya, iya. Rup, kau juga Rup. Ayo. Rup, kenapa kau sedih? Hah? Semua sudah baik kan? Ayo, kita rayakan di restoran Anas saja. Ayo, ayo. Aku ingin tunjukkan sesuatu padamu. Apa? Tempat ini sangat indah. Punya siapa ini? Aku. Hah? Benarkah? Hah? Kau sudah siapkan semuanya? Kau sudah membeli rumah. Sekarang perlu apa lagi? Hah? Ada pria, ada gadis, ada rumah ini, ada cinta kita. Mari kita rayakan. Katakan dari mana kau mampu membeli rumah ini? Dari mana uangnya? Hei, Ruth. Kau tahu aku sudah menjual semua. Semua yang aku miliki, Puja. Apa? Apa yang kau jual? Diriku, suaraku, dan cintaku. Waktu kecil aku dengar mengenai kisah Serapan Kumar yang mengorbankan kehidupannya demi kedua orang tuanya. Aku tidak pernah menduga ada orang seperti itu.
yang akan masuk dalam kehidupanku. Kau lebih mulia dari bayanganku, Ruh. Tolong lakukan satu kebaikan saja padaku. Aku akan menutup mataku ini. Dan kau pergilah dari sini. Puja, aku mohon jangan menangis. Tolong jawablah pertanyaanku, Puja. Kalian berdua saling mencintai, kan? Lalu, bagaimana semua ini bisa terjadi? Huh? Ruk tidak berdaya, Raja. Dia membutuhkan bantuan. Kau mau mendukungku untuk membantunya, Raja? Untuk apa kau bertanya? Aku akan melakukan apapun demi orang yang kau cintai. Kau mau menikah denganku? Apa? Kau bicara apa? Kau sudah tidak waras. Raja, jika aku tidak menikah denganmu, maka Ruk tidak akan bisa lepas dariku sampai kapanpun. Cintaku dan kesedihanku tidak akan biarkan dia hidup tenang, Raja. Aku ingin bebaskan dia. Apa kau mau membantuku? Kau mau membantuku? Kau mau membantuku? Puja, aku siap melakukan apapun demi kebahagiaanmu. Aku siap. Bajirao. Itu lagi. Aku kan sudah bilang. Namaku Bajirao Ganpatrao Apare. Jika menyebut setengah namanya, itu akan mengurangi wibawanya. Katakan ada apa? Sudah lama aku tidak melihat Puja. Apa dia keluar kota? Tidak, dia datang ke rumah sakit tapi tidak pernah ke ruangan ini. Kelihatannya ada masalah dengan Ruk. Bajirao, cari tahu apa masalahnya. Akan kuberikan 5 rupiah. 5 rupiah? Sambu, untuk hal ini aku tidak akan mengambil sedikit pun darimu. Banyak, Panara. Dulu saat aku menyanyi seperti itu, aku memandang orang dengan sangat bangga. Sekarang setelah aku sampai ke tahap ini, aku pun harus menunduk hanya untuk bisa melihat mereka semua, Pak. Panara, bisa kau jelaskan kenapa aku begitu merasa iri pada mereka setelah mendapatkan apa yang kuinginkan? Untuk mendapatkan sesuatu, harus kehilangan sesuatu juga. Ruk, kenapa kau di sini? Kita harus pergi latihan. Waktunya pertunjukan. Oke, baiklah, aku mengerti. Aku sudah siap untuk dipertontonkan. Panasonic mempersembahkan konser Ruk Sing Rattore. Bye.
दिन ही में न रातों में न खामोशी न बातों में न नींदों में न सपनों में न गैरों में न अपनों में न फूलों में न तारों में न मौसम की बहारों में न सहरा में न बस्ती में न हस्ती में न मस्ती में तेरे बिन Nona Resma? Nona Resma? Nona Resma? Ya, Rup. Aku ada di atas. Iya. Nona Resma? Nona Resma, aku mendapat uang untuk pertunjukan tadi. Boleh aku taruh uang yang kau berikan untuk operasi ayahku di ranjang yang ini? Aku pikir... Nona Resma, aku membawakan uangnya. Nona... Nona Resma, aku harus ke rumah sakit menemui ayahku. Malam ini kau tidak akan kemanapun. Nona Resma, Nona. Rup, Rup. Hentikan, tolong. Rup, aku mencintaimu. Nona Resma. Rup. Hentikan. Nona Resma. Nona Resma, hentikan. Rup, Rup. Hentikan, tolong. Rup, aku mencintaimu. Nona Resma. Rup. Hentikan. Nona Resma. Nona Resma, hentikan. Rup, Rup. Hentikan, tolong. Rup, aku mencintaimu. Nona Resma. Rup. Hentikan. Nona Resma. Cobalah mengerti. Aku kemari hanya untuk melunasi utang.
Sampai kapan kau akan lari dariku? Sampai kapan? Anak seperti itu seharusnya malu. Bajiro, ayahku di mana? Jangan bicara padaku. Katakan di mana ayahku. Aku bilang jangan bicara padaku. Hei, jagoan, ayahku di mana? Pak Basir. Hei, kalian kenapa? Nona Wadia, katakan di mana ayahku. Kenapa kau bertanya di mana dia? Dia sudah kembali ke desanya. Dia kembali ke desanya dan meninggalkan kita semua. Dia baru saja ke stasiun. Kau pria yang buruk. Semua ini terjadi karenamu. Kau pria yang sangat buruk. Pergi sana. Kenapa ayah datang kemari? Ada apa, ayah? Kau tanya padaku ada apa? Tanya saja pada orang yang dengan kekayaannya telah membeli suaramu. Ayah, ayah, aku terpaksa, ayah. Tidak ada orang yang siap memberikan uang untuk pengobatan ayah. Lihat aku. Seharusnya kau biarkan saja aku tiada. Kau tidak hanya menjual dirimu, tapi menjual mimpiku juga. Kau menjual keinginan terakhir dari ibumu. Kau telah menjual tradisi kita. Kau pergi saja dari hadapanku. Dengarkan aku bicara dulu. Aku tidak mau dengar apapun. Aku bahkan tidak sudi melihat wajahmu lagi. Aku akan tiada, tapi tidak akan melihatmu. Aku tidak berdaya, ayah. Aku juga tidak berdaya. Katakan aku harus apa sekarang? Saat kau mengambil keputusanmu sendiri, maka putuskan saja ini sendiri. Pergi, pergi, pergi. Rup, Rup, hai, kau sedang apa? Aku ingin pulang ke kampung halamanku. Bagus sekali, aku juga akan ikut denganmu. Tidak, kau tidak bisa ikut denganku. Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak boleh ikut? Karena aku akan pergi bersama Puja. Puja? Siapa itu Puja? Puja adalah cintaku. Dan aku sudah memutuskan aku akan menjalani hidupku bersama Puja. Aku tidak suka. Aku tidak suka lelucon ini. Kau yang bercanda dengan keadaanku ini. Ini bukan cinta, tapi membeli cinta. Nona Risma, cinta tidak akan bisa dipaksakan. Cinta itu adalah hadiah yang indah dari alam, yang kudapatkan hanya dari Puja. Puja lagi? Siapa itu Puja? Ada apa di dalam diri Puja yang tidak aku miliki? Dia tidak punya apapun yang kau miliki. Dia tidak kaya sepertimu. Dia tidak angkuh seperti dirimu. Dia tidak berusaha untuk membeli cinta. Dia tidak mempermainkan hati seperti mainan. Kau tahu, saat aku terpaksa menggadaikan hatiku, saat tidak berdaya di rumah ini, dia tidak mengeluh sama sekali.
Sekarang kau mengerti perbedaanmu dengan dia, pujaku. Gadis yang sangat aku cintai. Kau sudah mengerti sekarang? Kau salah paham padaku, Rup. Aku melakukan semua ini hanya karena aku mencintaimu. Tidak ada gadis di dunia ini yang mencintaimu melebihi diriku. Aku tidak akan membagimu dengan orang lain. Pandang aku. Pandanglah mataku. Aku mencintaimu, Rup. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Kau berbohong! Kau bahkan tidak mengerti bahwa cinta tidak bisa dijual sama sekali. Kekasih sejati tidak akan bisa kau dapatkan di pasar. Dia tidak bisa dibeli, begitupun tidak bisa dijual, Nona. Belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri dulu. Kau mau kemana? Cukup, cukup, Nona Resma. Biarkan aku pergi. Aku minta maaf kalau aku salah bicara pada saat aku marah. Tapi biar aku pergi. Kurang ajar! Penipu! Kau tidak bisa pergi meninggalkanku. Nona, tolong jangan cegah aku. Biar aku jangan pergi. Lupa, kau berhutang budi padaku dan kakakku. Nona, jika kau meninggalkan aku, maka akan kuhabisi wanita itu. Akan kuhabisi wanita cukup. Itu! Cukup! Cukup, tutup mulutmu. Kalau kau menghina Puja lagi, kau yang akan kuhabisi. Aku bisa membuatmu bisu seumur hidupmu. Aku bisa melakukan itu kalau terpaksa. Minggir! Rup! Rup! Stop di sini, Pak. Stop di sini. Permisi. Ya? Kau tahu yang namanya Puja dan tinggal di mana? Puja. Puja sedang menikah di sana. Bukan Puja yang itu. Puja yang bekerja di rumah sakit. Iya, Puja itu sedang menikah di sana. Kau ini bicara apa? Sudah sana. Puja! 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 Kenapa kau memanggil namanya dengan keras? Ha? Kenapa? Puja. Ayo, siapa dia? Puja dia dari sini. Apa-apa nih? Lepaskan aku. Pergi. Mau apa dia? Tenang. Puja. Apa yang kau lakukan ini? Apa yang dia lakukan? Bagaimana kau bisa menikahi pria lain, Puja? Pertanyaan ini tidak ada gunanya, Ru. Pergi dari sini. Tapi, aku bilang pergi dari sini. Aku harus kemana? Kemana aku harus pergi? Takdirku lah yang sudah membawa aku kemari. Puja, kau adalah takdirku. Kau adalah kehidupanku. Aku tidak akan pergi sebelum membawamu dari sini. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan duduk di sini. Ya. Kenapa kau tidak mau pergi? Katakan padaku! Katakan! Hatiku hancur saat meninggalkanmu. Kau tahu siapa yang mendukungku? Dia! Kau tahu siapa yang membantuku melupakanmu? Dia! Sekarang kau datang dan menyuruhku meninggalkan semua ini? Kenapa, Rup? Karena kau mencintaiku? Pernikahan hanyalah permainan buatmu, kan? Sudah ada pria lain dalam kehidupanku, dia orangnya. Pria baik dan terhormat ini juga sangat mencintaiku. Aku harus mengkhianatinya? Aku harus menghina semua yang datang kemari untuk merestuiku? Apa aku harus kawin lari dengan Murup? Ayo katakan! Tidak. Tidak. Perkataanmu benar, Puja. Tempatmu adalah di sini. Dan aku yang sudah salah tempat. Dan semoga kalian mendapatkan kebahagiaan. Ayo, kau pergi sana. Rup, Puja adalah milikmu dan akan selamanya menjadi milikmu. Untung saja kau datang. Meski Puja menjadi istriku, dia tidak akan pernah jadi milikku. Ayo, amanatmu sedang menantikanmu. Aku akan pergi sekarang. Kemarilah, teman. Tapi... Ayo kemari. Ayo. Ayo, Ru.
Puja. Hei, apa yang kau lakukan? Rup! Janu, kau kenapa? Kemari, katakan. Kenapa? Narang, Ajay Narang, dia sedang memanggilmu. Dia sedang menunggumu. Ikut denganku. Kau ikut denganku. Untuk apa aku ikut? Untuk apa? Aku sudah melunasi hutangku pada Narang. Sudah susah payah aku keluar dari sangkar emas itu. Aku tidak mau ikut lagi. Tidak bisa. Sudah cukup bagiku. Apa kau tidak waras? Kenapa kau tidak mengerti? Ana, jelaskan padanya. Tidak ada yang bisa bebas dari sangkar itu. Tidak mau. Tidak ada yang bisa pergi dari sana. Demi Tuhan, ikutlah denganku. Aku tidak mau ke sana lagi. Aku mohon padamu, ayolah. Tidak mau. Anak buahnya sedang menunggu di depan. Biarkan saja mereka mau apa. Aku tidak takut. Aku berani menghadapinya. Dengar, nak. Narang itu pria yang berbahaya. Jangan cari masalah dengan dia. Aku tidak mau. Rup, kakak itu benar. Narang pria yang berbahaya. Tidak. Kau bawa Puja pergi dari pintu belakang. Kami akan tangani semua. Ayo, sampai kapan bawa Puja pergi dari sini? Cepatlah. Tidak bisa. Aku harus menghadapinya. Sudah cukup aku berlari dari jalan yang salah. Apa seumur hidup aku akan terus begini? Tidak. Sekarang aku tidak akan begitu lagi. Sekarang aku harus berjalan di tempat yang benar. Aku siap menghadapi dia, menghadapi maut. Karena aku berada di jalan yang benar. Dan karena kehidupanku ada bersamaku. Ayo Puja, sekarang kita akan kabur. Hei, tunggu. Sudah. Jangan takuti aku lagi. Jangan sentuh aku lagi. Jangan menyentuhku. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Aku akan membawa kehidupanku pergi dari sini. Ayo Puja, ayo. Tidak, Rup. Kau tidak mendengar yang kukatakan? Aku sudah bilang jangan ganggu aku lagi. Dengar itu, dengar baik-baik. Jangan ganggu aku lagi. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Jangan ganggu kami. Pergi kali dari sini. Pergi. Henti kali. Ayo pergi. Jangan mengganggu lagi. Ayo pergi. Kurang ajar. Dia pergi kemana? Dia menghilang kemana? Cepat kau cari dia. Aku harus bilang apa pada adikku nanti. Cepat cari dia sekarang. Ayo. Resma, kau kenapa? Aku menganggapmu dewaku. Aku pikir kau akan memberiku segalanya. Resma. Tapi kau kalah. Dewaku telah kalah. Tidak, Resma, tidak. Aku masih belum kalah. Resma, aku berjanji, aku akan membawa Rup kembali padamu. Di dunia ini dia tidak akan bisa bersembunyi dimanapun. Kau telah berbohong. Berbohong padaku dan pada dirimu sendiri. Dewaku sudah kalah. Dewaku mulai sekarat. Untuk apa aku hidup lagi? Resma, ada apa? Apa yang terjadi padamu?
Apa yang kau pegang? Hah? Kau sedang memegang apa? Krisma. Krisma. सुख आवे, दुख आवे, सुख लावे,
Puja! Kehidupan! Puja! 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 Kehidupan! Kehidupan! Puja! Puja! Kehidupan! Puja! Puja! Ruf! Ah! Ah! Puja! Ruf! Ah! Ah! Ruf! Ah! Puja! Ruf! Ragu! Puja! Puja! Tidak! Kau lupa dengan apa yang kukatakan padamu. Aku bilang apa? Apapun yang terjadi, jangan membuat adikku menangis. Tapi kau malah membuat adikku menangis demi wanita yang tidak pantas mencuci kakinya. Bawa dia kemari. Hei! Harang, kau bicara dengan pria ini. Kenapa kau melibatkan wanita itu? Tidak! Tidak! Lepaskan dia! Hei Tuhan! Kalau mau lenyapkan aku ayahnya. Aku tahu suatu hari aku harus menanggung semua akibat perbuatannya. Dia sudah ditakdirkan menyusahkan ayahnya seumur hidupnya. Tuhan, jangan pukuli dia. Jangan, Tuhan, jangan pukuli anakku. Tolong, Tuhan, jangan pukuli putraku. Tuhan, tolong lepaskan dia. Kumohon padamu, Tuhan. Pukuli saja aku. Akulah yang bersalah. Jangan, jangan lakukan itu, ayah. Jangan, jangan buat ayah merendahkan diri seperti ini. Aku tahu, Tuhan, dia tidak berguna. Tapi dia putraku, penopang masa tuaku. Jika dia meninggal, aku akan hancur, Tuhan. Jangan, jangan, ayah. Jangan menghina diri ayah sendiri, jangan. Lepaskan putraku, Tuhan. Sekarang. Kumohon lepaskan dia. Sekarang. Dasar kau, berani sekali kau menyentuh putraku. Ruf. Ayo, Ruf, kita pergi dari sini. Cepat. Puja, pergi dari sini. Ayo, Puja. Tidak. Ayo. Ayo, kita hajar mereka. Ayah, angkat aku. Ya. Hajar dia, Ru. Ya!
Ayah, kita berkaitan. Ayah, tidak apa-apa kan? Selama ada kau, aku akan baik-baik saja. Ayo habisi mereka semua. Sekarang putranya ingin menyelamatkan ayahnya. Aku tidak mengerti, hubungan darah ini memang sangat aneh. Rob! Pukul! Pukul aku, Narang! Kenapa berhenti? Kenapa kau berpikir? Aku pikir aku tidak akan memukulimu lagi. Aku... Jangan, Narang! Jangan! Akan menggunakan ini. Kau akan mengalirkan darah sampai kau tiada sendiri. Aku ingin lihat kau akan berdiri di sini untuk menyelamatkan kakek ini, atau kau akan mengejarku demi cintamu itu. Lepaskan aku, Ruf! Hei, Narang, lepaskan pujaku! Tidak! Tidak! Tidak, ayah! Ayah! Tidak, ayah! Aku akan pergi dan membawa menantu ayah untuk kembali. Aku akan lakukan. Aku akan melakukannya, ayah. Aku akan membawanya kembali pada ayah. Aku akan membawa menantu ayah kembali. Aku akan berusaha, ayah. Aku akan membawanya kembali, ayah. Aku akan membawa menantu ayah kembali. Aku akan membawanya.
Di mana Resma? Kenapa dia belum datang? Dia masih bersiap, Pak. Suruh dia kemari. Baik, Pak. Aku menyukai bunga. Aku suka musik. Aku mencintai wajah yang tampan. Tapi kau memaksaku melakukan semua ini. Lihat tanganku ini. Dia sudah terluka. Lalu kenapa kau menyakitiku lagi? Hah? Kenapa kau tidak katakan? Ada apa di dalam dirimu yang tidak aku miliki? Lihat. Lihat rambutku. Lihat mataku. Lihat bibirku. Tubuhku. Semua ini lebih indah darimu. Kenapa dia masih pergi meninggalkanku? Katakan. Cepat. Kau sangat sedih kan, Resma? Kesedihanmu tidak akan hilang dengan menyakiti aku. Kau tidak membenciku, tapi kau membenci dirimu sendiri. Kau marah pada dirimu sendiri. Aku kasihan padamu. Kau telah merebut rup dariku. Dan kau bilang kau kasihan padaku. Kau bisa menghabisi aku, tapi tidak bisa mengambil rup dariku. Karena cinta tidak bisa dipaksakan ataupun dibeli, Resma. Dan siapa yang lebih mengetahui ini lebih darimu? Akan kuhabisi kau. Wanita tidak tahu malu. Nona, ada apa? Bapak memanggilmu ke atas. Tidak percaya ada kekasih sepertimu juga. Cintamu tidak membiarkanmu tiada. Lihat apa yang telah dia lakukan terhadapmu. Di mana ayahmu? Kau tidak mengajaknya kemari. Hadirin sekalian, dia akan menghibur kita di pesta ini. Tapi hiburan kali ini
sedikit berbeda. Hari ini aku yang akan memainkan musiknya. Dan dia yang akan bernyanyi. Cukup. Sudah lelah? Aku tidak kesakitan. Lihat. Ayo. Ayo. Tidak sakit, Narang. Tidak sakit. Sudah puas aku tidak sakit. Lihat. Hei, Narang! Tidak sakit. Lihat. Tidak sakit, ha? Lihat. Tidak kesakitan. Lihat baik-baik, ha? Narang. Lihat. Tidak sakit. Tidak sakit. Tidak sakit. Tidak sakit. Tidak sakit. Tidak sakit. Tidak sakit kan? Tidak sakit kan? Tidak sakit kan? Tidak sakit sama sekali. Tidak sakit. Tidak sakit. Tidak sakit. Lihat, tidak sakit. Lihatlah. Lihat ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ayo, bangun, bangun. Hei, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Ayo bangun. Bangun ya. Kau lelah? Ma,
Pujaku sekarang. Katakan. Berhenti, Rup. Atau akan kulempar dia ke bawah. Jangan, Rup. Jangan cemaskan aku. Tapi kau jangan lepaskan pria yang menghabisi ayah kita. Habisi dia. Dia habisi, Rup. Dia kau. Lempar aku. Lempar. Lempar aku. Aku siap tiada. Kau tidak berani, kan? Kau lihat sekarang. Lempar. Kau lihat sekarang. Kau tanya perbedaan antara pujaku dengan dirimu, kan? Inilah bedanya. Ini bedanya. Dia bersedia memberikan nyawanya demi aku. Dia bersedia memberikan nyawanya demi aku. Ini bedanya. Dia siap memberikan nyawa demi aku. Itulah bedanya. Bedanya. Itu bedanya kau dengan pujaku. Kau bilang kau mencintai aku, kan? Bisa melakukan apapun demi aku, kan? Iya, iya, tentu saja. Baiklah. Ayo melompatlah bersama aku sekarang. Tidak. Ayo melompat. Tidak. Tidak. Ayo. Tidak. Jangan. Kita kalah, kakak. Cinta mereka yang menang. Menyakitkan saat keluarga kita tiada. Aku juga hancur saat kau menghabisi ayahku, Nara. Aku ingin sekali mengosongkan seluruh peluru ini langsung padamu, Narang. Tapi ayahku selalu bilang, Rup, jangan kau habisi orang yang sudah tiada. Thank you.
Menyelamatkan menantunya ini. Hah? Ayah, lihatlah menantumu ini. Dia sudah aku selamatkan, Ayah. Ayo, ayo, restuilah kami berdua. Lihat ke atas.